Hey! Ibu, mau narik penekan ini bu, ini gak seneni wong tuwane hari. Lo lomba lukis begini bu, lo, lo bu. Nah, gitu. Lo, wah gitu. Lomba ngelukis nang tembok jenenge muralisme. Mana pulunya? Pural. Hilang. Gitu. Ini dia. Kuas kok gambari Semar. Wah, bro. Bro, ono lomba lukis nang tembok. Oh, apa jenengmu? Bu. Mural. Duduk mural, duduk mural, tapi mural. Loh. Pak Jos ini fotografer. Om saya kok Pak Jos. Om saya. Artinya saya? Hah? Ikalah po. Saya itu bukan Saiton ya. Saya itu adalah. Saya itu asal apa kepanjangan dari Saiful. Oh, saya manjang nasi po. Aku Dewi. Oh, bapak saya. Saya ketabrak pada motor sama. Saman lapor ini. Kok nonton lukisan ini lapor. Biasa. Saya orangnya kan minta bikin dari spiral. Biasa orangnya. Kalau nggak biasa bukan orang ya. Bukan orang. Apa berarti? Luar biasa. Saya tahu pelan-pelan. Ayo ngomong pelan-pelan. Biasa. Oh. Biasa orangnya biasa. Saya ini orangnya biasa. Kalau nggak biasa bukan orang luar biasa. Iya, ini zaman nonton apa gini gitu. Saya hanya ingin menyaksikan. Saya hanya ingin menyaksikan. Lain nggak ingin apa? Nggak ingin yo, kepingin. Lu emang jari saya hanya ingin menyaksikan. Lain nggak ingin berarti nggak menyaksikan. Nggak menyaksikan. Oh, iya, oke. Okay. Kepingin menyaksikan adanya lomba mural ya. Bukan mural ya. Nggak ruang. Banyak pesertanya. Ternyata luar biasa. Luar biasa. Bukan luar dalam atau luar negeri ya. Oke. Luar biasa bagusnya. Oleh karena bagus itu menurut sapa? Menurut saya. Iya betul. Betul. Ampun. Bahasa saya kelepotan ini. Iya. Halo ya. Kok banyak sekali yang anu ya. Iya. Oke. Penggemar. Nah, terus tujuan sampean? Tujuan saya hanya punya tujuan kan? Ada. Lek ana tujuan kan bahaya. Bos ya. Sik gak ana tujuan, Ba. Hidup ini harus punya tujuan. Lek gak punya tujuan, lapangan. Bah, iya. Bukan sampai 10 iya, baru iya. Klop ya. Ya lucu ya. Tujuan sampean? Tujuan saya adalah ingin mengekspos. Us, opo? Ekspos adalah pokok intinya loh, saya kepengin. Saya tak iso ngomong kudu artine lho sampean cuk ngawur. Aku tak ini betul sampean. Ekspos adalah memperlihatkan pokok intinya saya ingin membidik ya, melalui kamera saya. Terus sama Doladi. Terus saya kenalkan ya. Kenalan lek, ini kamera lu ya. Bahwa di Sumber Suko ini ada namanya kampung. Sumber Suko. Suko itu seneng. Sumber itu asalnya nyumber, berarti nyumber seneng ya. Nyumber seneng. Kira-kira sama dunia itu seneng nggak? Ya alhamdulillah seneng. Dedue. Sama tak suruh. Dedue. Oga ora blas. Lah, yang menurut seneng aja bucu. Wong seneng itu ya ambek duwe. Seneng itu enggak. Iya bener. Iya. Ukuran senang itu kan dihargai. Diukur siapa? Aku dewe, orang nangsa. Iya. Sangat tipis sekali. Tipis. Bahkan gak ono. Iya. Pak Jos, berarti Pak Jos ini. Pak Sae. Pak Sae ini seorang fotografer, fashion show atau pegawai? Oh, sembarang wis. All round. All iku apa, ron iku apa? Pokoknya. All, lu apa gak ada pertanggung jawab lu? All iku kabeh. Ron iku roll. Ron iku roll. Berarti kabeh? Kabeh yang diakui. Lu kabeh ngerol. Apa yang ngerol? Opo ae ya. Fotografer, videografer, lu kadang-kadang nyanyi, menyanyi dan seterusnya. Wah, semuanya loro lek ngono sampean. Sampean iki loro ya, berarti. Saya punya apa nama ide ya. Khusus gayae. Apa ide adalah? Ide waduh ya opo aku barang malah bingung nek ngene iki. Ini saya punya ide adalah. Loh, sampean ngomong bertanggung jawab loh. Lha sampean ngomong garu artine ya apa? Ide adalah. Ide ku apa? Apa, Mbak? Loh. Kok golek batu apa ide ku apa?
Ayo kak, apa gak sabar? Lali ya. Gagasan itu apa? Ide. Bulet ae. Oke, Pak, saya terima kasih. Pak punya ide banda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa, iki ngadakno lomba apa iki, Pak? Lomba mural, bukan mural loh ya. Murale dilombano. Iya. Nang kampung apa iki, Pak? Kampung Anggur. Apa? Sumbersuto. Apa ini? Katanya Terima kasih, Pak. Siap. Nggih. Katanya dulunya ini tempat anu, Pak ya, lokalisasi atau apa ya, Pak? Sejarah. Sampai sekarang sih sebenarnya masih ada, tapi sudah jauh berkurang daripada zaman dulu. Jadi terkenalnya ini dulu kampungnya Kampung Dolok istilahnya. Dolok karena di sini ada gudang beras. Gitu. Iya. Jadi ada semacam lokalisasi yang terkenal dengan sebutan Dolok. Terus digawe program-program? Ada programnya TPPKK Kabupaten. TP PKK. Oh, tim penggerak PKK Kabupaten. Oh, digerakno karo sapa, Pak? Ibu Bupati, Bu Farin. Oh, digerakno tim PKK ya? Iya. Terus ngadakan apa ya, Pak, nang kene? Kampung nganggur bareng ya maksudnya, Pak? Kalau rencananya sih memang untuk merubah stigma negatif itu dengan kegiatan positif, salah satunya pencanangan Kampung Anggur. Jadi, kenapa kok Kampung Anggur? Gak Kampung Duren, nah, Kampung Nanas, Pak. Kampung Duren sudah ada di Senduro, Kencono. Iya. Apa, di Pasru itu, kemudian di Senduro ada Kampung Pisang. Jadi mungkin karena Sumber Suko ini areanya panas dan secara geografis cocok untuk tanaman anggur, jadi mungkin pada waktu itu dipilih anggur untuk menjadi ikonnya, sekaligus tanamannya. Kemudian hari ini anggur itu kemudian kita definisikan menjadi ada artinya. Seperti yang ada di kaos ini. Iya. Anggun, giat, unggul, responsif. Anggun. Enggak pakai C sasmi ya. Iya, beda. Iya. Terus, Pak. Anggunnya itu yang kita ambil untuk awal. Maksudnya itu penataan kampung yang rapi, bersih, indah dan berwarna-warni. Itu definisi anggun. Gigi. Untuk mencapai itu, salah satu upaya yang kita perbuat dengan mengadakan lomba mural ini. Jadi, yang dengan mengadakan lomba mural. Yang mengadakan mural. Iya. Duh. Kecepat ya maksudnya. Yang mengadakan siapa ini, Pak? Yang mengadakan dari panitianya ini gabungan. Sampean ini anu, apa termasuk ketua panitianya? Apa? Termasuk orang pemerintahan atau apa sampeyan ini? Sekretaris kecamatan. Wis. Sekretaris kecamatan. Kerjaannya sekretaris adalah melayani Pak Camat. Lah kok saya ini melayani mural-mural ya, Pak ya, Pak? Iya.